Puluhan remaja anggota geng motor menjadi sasaran amuk warga di Jalan Pintu Air Kampung Asem, Marga Mulia, Bekasi Utara Minggu dini hari tadi. Setelah menyerang warga, para pelaku sebelumnya diketahui hendak tawuran dengan geng motor lainnya. Namun saat melintasi lokasi, mereka langsung menyerang warga dengan senjata tajam. Sejumlah warga dilaporkan terluka, sementara pelaku yang tertangkap warga babak belur. Polres Metro Bekasi Kota masih melakukan pemburuan pelaku yang melarikan diri.